suruh aku beli PSP ini. Lisa cari apa ni? Saya cari PSP saya lah. Kan saya cakap tadi? Masa dia pekak ke apa? Yelah, tapi tak ada kat sini. Saya dah cari dah tadi. Oh, dah cari. Maisa ingat saya ni bodoh sangat ke? Maisa ni nak cover anak saudara Maisa tu lah. Saya tak kira, saya nak benda tu jumpa je kat satu dalam bilik ni. Macam ni lah. Lisa berdiri kat sini, tunggu. Biar saya carikan. Tengok bersepah macam ni, kan susah. Bersepah? Dah tahu bersepah, kemaslah. Takkan itu pun saya nak ajar. Cari. Yes. Macam mana yang you boleh tahu yang my mother tinggal kat sini? Semalam, I pergi jumpa abang you. Dia yang bagi alamat ke rumah ni. Uncle Zafrul sakit lagi ke? Anis tengok Uncle Zafrul macam sakit je. Alah, terlambat pula. Lah makcik nak menghantar ini. Minta maaf lah. Tak susah, makcik. Kami pun tadi dah minum sebelum datang sini. Tak apa, tak ada susah-susahnya pun. Minumlah. Terima kasih, cik. Anak ni datang ke sini cari Zafrul ada apa? Siapa nama tadi ya? Lupa pula makcik nak nyebutnya. Nama saya Christina. Saya datang sini nak bincang dengan Zafrul tentang kerja di pejabat. Oh, jadi Zafrul ni kerja dengan anak ni ke? Kau cakap kau dah berhenti kerja dengan mak. Kau ni memang betul, Zafrul. Apalah kau ni? Kis, I'm sorry. My mother memang macam ni. Kalau orang datang, she gets excited. It's okay. Minum. Selagi kita tak ada bukti, Datin, selagi itulah kita tak boleh nak buat apa-apa. Yelah, kalau kita gempak dia sekarang, yelah tak guna. Mesti dia akan lebih berjaga-jaga lepas ni, kan? Semalaman I fikir cara nak mengkantoikan diorang, Datin. Tapi I tak ada idea. You ada idea tak, Datin? Nanti I minta tolong dengan kawan-kawan I yang rapat dengan Lydia. Saya minta dia orang jadi spy, you, ya? Hello, babe. Saya minta tolong you boleh? Okey, kalau sekarang tak boleh, makan tengah hari boleh? Yang awak ni beria sangat nak ajak saya makan, kenapa? Tak adalah, saja je sebab awak kan baru kerja kat sini, jadi awak tak ada kawan kan? Saya pun baru kerja kat sini, saya pun tak ada kawan. Jadi apa salahnya kita yang sama-sama tak ada kawan ni makan sama-sama? Tak apalah, saya naik dulu. You sanggup cari air sampai ke sini, kenapa you tak? Kenapa you tak call air dulu, Kes? I ada call you banyak kali. Tapi tak dapat. Mungkin you yang matikan phone you. Yelah, I tak terfikir you akan cari I sampai sini. Kes, I rindu sangat dengan you.
You tak rindukan saya, ya? Zaf, sebenarnya saya datang ini dengan hajat besar, Zaf. I nak you berbaik semula dengan Malia. Kalau boleh, tolong kahwin dengan dia cepat. Apa yang dia cakap ni? Tolonglah, Zaful. Ini saja jalan untuk menjernihkan keadaan. Semua ini mengarutlah. Apa ni? Apa ni, Gis? Malia tak akan maafkan saya selagi dia tak dapat you balik semula. Tolonglah pertimbangkan permintaan saya ini, Zaf. Ni you nak suruh pertimbangkan apa lagi, Gis? Ha? Saya tak sangka yang you sanggup buat kat saya macam ni. I thought you came here all the way nak bagi tahu kat saya yang you cintakan saya, yang you masih perlukan saya lagi dalam hidup you. Ha? Tapi apa yang you buat? You datang sini, you hina saya. Do you know that? Ha? You langsung tak hargai cinta saya pada you. You nak saya ni apa? Barang. Tolak ke sini, tolak ke sana. Apa semua ni, Kes? Baguslah Pak Ngah sekarang. Dah banyak berubah. Solat. Kalau dulu, susah tengok Pak Ngah nak solat. Tak sia-sia juga masuk penjara Pak Ngah. Selagi kita berpegang pada tali Allah, tak ada yang sia-sia. Tak ada kebetulan dalam hidup ni, Tania. So, apa plan Pak Ngah? Mulakan hidup baru, cari kerja. Esok Pak Ngah akan mula cari kerja. Lah, nak cari kerja kat online buat apa? Kerja je lah dengan Papa. Lagipun kan sebelum ni Papa suruh Pak Ngah kerja kat syarikat dia. Kalau boleh, Pak Ngah tak nak bekerja dengan keluarga. Dah banyak Pak Ngah menyusahkan keluarga. Memalukan nama keluarga. Pak Ngah lebih suka berdikari. Tapi, ada ke orang nak ambil bekas bantuan macam Pak Ngah ni kerja? Sorry Pak Ngah. Tanya tak sengaja. It's okay. Betul cakap Tania tu. Mungkin orang akan curiga bila tahu Pak Ngah ni bekas banduan. Pak Ngah kena hadapi semua tu. Salah Pak Ngah sendiri. Pak Ngah, Tania dah lambat. Tania pergi dulu. Okey, nanti Zana akan bagi tahu dengan I kalau Lydia keluar dengan Syah. Selalunya dia kata kalau Lydia keluar dengan Syah, dia akan bagi tahu dengan Zana sebab nak minta Zana tolong cover line untuk husband dia. That's perfect, Datin. Once dapat je gambar dia orang, memang siaplah dia. Hai, Arena. Arena, Datin Sino ni dah sampai belum? Taklah, tak rasa pula. Tapi macam dia tak ada je kat bilik sauna tu. Datin, you nak buat facials ke treatment apa-apa kali ni? Tak sempat kot. Because ada janji dengan all my models kat my office. Next time, ya? No problem. If there's any news ke apa-apa, update me, eh? Okay, I gotta go. I nak tengok Datin Suno ni dah sampai ke tak. Please make yourself at home, ya? Okay, bye. Ariana, any problem?
Entahlah, saya geram betul dengan mama saya, Datin. Tolong, Zaf. Anak ibu berbaik semula dengan Maria. Selagi you tak berbaik semula dengan Maria, keadaan kita akan terus berantakan macam ni. Saya tak sangguplah hadapi semua ni. Dia terlalu sayang sangatkan you. Dia terlalu marah pada I sebab dia fikir yang I nak rampas you daripada dia. Tolong, Zaf. Ini saja cara untuk pulihkan keadaan ni semula. Keadaan ni ada kucah kacir ni. I tak sanggup lagi bermusuhan dengan kakak I sendiri. Bila you dah baik semula dengan dia, barulah kita boleh terus berbaik. Selagi itu, Malia tak akan maafkan I. Kes dia nak marah ke dia nak apa, itu hak dia, okey? Kita tak boleh nak halang hak dia. Tapi sama juga macam kita, kan? Dia tak boleh nak halang hak kita. Kes, jatuh cinta adalah satu anugerah untuk kita. Apa yang susah sangat untuk you nak faham, Kes? Please, Zafro. Stop saying that. I tak ada perasaan cinta pada you. I tak ada langsung sebarang perasaan macam tu pada you. Percayalah. I nak you pulihkan keadaan kami sekeluarga balik. Keadaan kucak-kacir ni, I tak sanggup hadapi semua ni, Zafro. I tak sanggup bermusuh dengan kakak I sendiri. Malia tak akan maafkan I selagi dia tak dapat balik semula dengan you. Tolonglah, Zafro. Maksud you, you nak I kahwin dengan Malia, lepas tu at the same time jalinkan hubungan dengan you? No. Bukan macam tu. Bila you dah baik semula dengan Malia, keadaan kita akan baik semula, pulih semula sebagai I sebagai adik ipar you. Selagi you tak berbaik semula dengan Malia, I tak boleh jumpa you, I tak boleh berbaik dengan you, I tak boleh berbaik semula dengan you. Kes, tapi macam mana pula dengan perasaan kita, Kes? What's wrong with you, Zaf? You tak faham bahasa ke? Anak you pulihkan keadaan balik. Anak you baik semula dengan Malia. Anak you kahwin dengan Malia. Anis. Anis dah lama ke kenal dengan Uncle Zafro tu? Tak. Anis baru je kenal Uncle Zafro. Dan Anis pun baru je jadi anak mama. Anak mama? Selama ni Anis jadi anak siapa? Anak mak. Tapi mak dah meninggal. Mama Kis ambil Anis sebagai anak angkat dia. Oh iya ke? Tak apalah. Nanti kalau Uncle Zafrul tu kahwin dengan mama, Anis bolehlah jadi anak Uncle Zafrul tu. Betul tak? Taklah. Uncle Zafrul tak nak kahwin dengan mama. Uncle Zafrul nak kahwin dengan Mak Long. Oh iya ke? Tak tahulah pula nenek. Natasha. Natasha, tunggu sekejap. Ada apa, Lisa? Ada apa kau tanya aku? Aku pun puas hati dengan kau lagi tau. Kau ni sepumpah tak boleh buat kawan, kan? Kau ni sekawan makan kawan, kan? Lisa, kau jangan salah faham kat aku. Aku sebenarnya tak buat apa tau. Aku tak kawan lagi dengan orang. Kau nak kawan kat mana? Dah kata Ray tu masuk penjara. Aku tak sangka kau sanggup macam ni kat aku, kan? Kau tipu aku, kan, Natasha? Sampai hati kau. Lisa. Lisa.
tahu kau masih tengah tension kan? Kau ada ubat? Kau nak? Ambil lah. Aku belanja kau, eh. Tapi kau jangan marah lagi aku tau. Kau buat apa tu? Mana dah apa? Kau nak aku bagi tahu dekan ke? Eh, apa ni? Aku cuma... Cuma apa? Eh, kalau kau nak makan benda lah tu sampai mati, datang kau lah. Tapi, tolong jangan ajak Melissa. Faham? Jom, Melissa. Jom. Jom lah. Siapa? To Katie. From Abang Hisham. Not for you. For me. Eh, kau kan tak order hari ni bunga. Macam mana kau nak dapat bunga daripada secret admirer kau? Kau tengok aku. My buah hati yang bagi tau. Oh, buah hati otak kau. Kau ingat aku tak tahu ke? Kau order bunga ni sendiri. Lepas tu kau pesan untuk diri kau sendiri. Hari ni kau letak nama Hisham. Esok tak tahu kau letak nama siapa. Raja Skana ke Raja Nikan ke? Mungkin juga. Ha, kau ingat aku tak belajar? Aku kau ada kursus sekolah. Stop with my hand. Puh. Okay. Dengki. Tahu pun. Kau ingat kau seorang aja dapat bunga. Hey, Narama. Aku pun famous juga. Abang Hisham. Kes. Cukuplah Kes. Jangan menangis lagi dah, ya. Tak sanggup tengok awak sedih macam ni, Kes. Please. Kalau macam tu, kenapa awak tak bahagikan saya semula? Saya nak awak kahwin dengan Marlia. Please, Sal. Do it for me. For me. Let me be frank with you, Kes. Memang satu ketika dulu, memang saya betul-betul cintakan Marlia. Tapi cinta itu dah lama. Dah lama dah mati, dah lama dah. Sebelum saya jatuh cinta dengan you, cinta tu dah mati. Kes, cinta tu bukannya mati disebabkan you, tapi cinta tu hidup disebabkan you. Saya boleh terima. Saya boleh terima kalau you dah tak cintakan saya. Tapi you jangan nak paksa saya kahwin dengan orang lain. Orang yang saya tak cintakan. It's an insult to me, do you know that? Tapi ini untuk kebaikan, Zaf. Please, do it for me. Cukuplah, Kes. Cukuplah. You baliklah. I'm so sorry. I tak boleh nak berikan apa yang you minta dekat I. I tak boleh nak tunaikan permintaan you. I'm so sorry, okay? How do you like your office? Duffy okey je maklum. Lagipun Duffy bukan nak tidur sana, Duffy kerja je. No. Jangan cakap macam tu. Bagi maklum, office maklum, my room is like my second home. Tahu tak bila masa kerja kita banyak sampai tiba-tiba tak ada masa, I just sleep on my sofa. Tapi tak sempat nak balik rumah sah. Maklum tu lah. Maklum tu CEO Duffy dia pekerja biasa je. No, Duffy, you are not a junior executive, okay? You are the business development manager. Ingat, responsible banyak tu. Apa? Business development manager? Eh, kerja apa yang saya kena buat tu, maklum? Okay. Biar maklum bagi tahu Duffy punya job scope macam mana, okay? Duffy kena kaji, kena buat research, okay? Tentang struktur syarikat, okay? The ups and downs. You can ask reference from June.
all the records, the annual reports and the report daripada awal lagi, daripada the first day kita set up the company until now. So what you have to do is you have to think, you know, you have to squeeze your head. Dah fikir cari the alternative way how we can kurangkan our production cost and at the same time how to improve our productivity level. It's not an easy task. Tania, aku bukan sengaja nak ambil benda tu balik. Tapi sekarang aku tengah sakit hati gila dengan Mama. Apa lagi yang kau tak buat hati dengan Mama kau? Dia memang tak sayangkan aku. So, buat apa aku nak buat baik dekat dia? Kenapa kau cakap macam tu? Kalau betullah Mama kau tak sayangkan kau, dia tak susah payah nak berhentikan kau daripada ambil benda haram tu. Kau ingat murah ke kos rawatan semua tu? Tania, duit boleh carilah. Aku ni miskin kasih sayang. Dulu, dia lebihkan Dafi, dia sayangkan Dafi. Sekarang Anis pula. Macam pagi tadi, dia nak keluar. Aku cakap aku nak ikut. Dia tak bagi. Sedangkan aku dah siap pun masa tu. Kenapa budak tak guna tu boleh ikut? Kenapa aku tak boleh ikut? Mama kau nak pergi mana? Entah. Yang penting, dia tak nak bawa aku. Aku ni mesti tak bermakna hidup dia lagi dah. Dahlah. Masam je ni. Cuba senyum sikit. Ha, kan cantik. Kalau ada customer masuk tengok kau masam macam ni, tak elok. Kau ni kenapa? Aku bengang lah. Kau bengang? Kau ada masalah ke? Ha? Aku masalah dengan perempuan yang kat depan tu. Ish. Kau gaduh dengan customer ke? Bukan aku dengan customer. Aku dengan Katie tu. Aku geram sangat dengan dia. Aku marah sangat dengan dia. Tak. Dia tu aduh aje nak selalu ganggu aku tu tak. Ada bila aku dapat bunga kan, dia kutuk-kutuk aku. Ha, dia cakap macam-macam. Panas. Ish, kau ni. Tak habis-habis lagi ke dengan isu bunga kau tu? Ha? Okey, macam ni. Apa kata kau hentikan jelah bagi bunga pada diri kau sendiri? Ha, tak adalah orang nak mengata kau ke, nak mengutuk kau ke kan? Hei, perasan lah kau, Insya'Allah. Yang kena solo mati ngah, yang solo mati ngah. Nino umur sendal, tolong lu urai tolong lu nari kau lihat. Tunggu anak bertenaga di seri putar. Apa dah mungkin kalau Sheila umur nari, yang aku tahu. Ada orang kena semua kau lihat, wait and see. Mak Aisyah cari apa tu? Astaghfirullahalazim. Apa benda yang aku cari tadi eh? Mak Aisyah cuba relax, cool down. Ha? Cuba tarik nafas dalam. Ni sampai saya balik pun Mak Aisyah tak rasa. Mak Aisyah cari apa ni? Inilah apa benda PlayStation. Malisa mengamuk, dia marah, dia kata benda tu dah hilang dah. Oh, PlayStation. PlayStation tu ada kat saya, Mak Aisyah. Tahu-tahu, saya pergi ambil sekejap. Penat aku mencarinya. Mama, kenapa masih dia ni? Tak apalah sayang. Anis tahu
Mama sedih sebab Uncle Zafir tak nak balik dengan kita, kan? Tak apa. Anis boleh tolong Mama pujuk Uncle Zafir untuk balik dengan kita. Untuk oh, Mama. No. No, tak payah. Okey, tak payah. Biarkan, ya. Okay? And Anis jangan sekali bagi tahu pada siapa-siapa kita pergi sana, kan? Ya? Mama takut maklum marah. Ni yang benarlahnya. Dah 2 minggu kat saya, Mak Aisah. Oh, ini ke? Alhamdulillah. Dia lupa kot dia bagi kat saya. Dah minta nak makan ke? Tak apalah, saya makan kat luar. Okey. Assalamualaikum. Tak sangka pula kau keluar hari ni. Kau apa khabar sekarang? Alhamdulillah, sihat. Aku baru 2 hari dibebaskan. Inilah aku nak jumpa kau ni. Kalau boleh, aku nak minta kerja dari kau. Minta kerja? Kau biar betul, Mi. Betullah ni. Kalau aku tak kerja, macam mana aku nak hidup? Macam mana aku nak bagi kau kerja, Elmi? Nama kau kan dah hancur. Semua orang tahu pasal kau. Nanti malulah syarikat aku kalau kau kerja dengan aku pula. Aku datang ni pun kira ambil risiko, kau tahu tak? Kalau orang tahu aku dengan kau, tak tahu apa yang orang fikir pasal aku pula. Disebabkan kau tu kawan lama aku, aku ambil jaga risiko ni. Nanti apa kata kau pula? Biar tu. Saya buat dah. Assalamualaikum. Aku ni. Handphone untuk awak. Untuk saya? Kenapa pula? Awak kata ada handphone, jadi saya pun ada handphone lebih kat rumah daripada saya biarkan handphone tu terbiar je. Lebih baik saya bagi awak, kan? Tak pula, Dafi. Saya tak biasa dengan benda-benda macam ni. Lagi pun saya... Julia, handphone ni kan dah macam barang keperluan. Cuba awak bayangkan kalau orang kampung awak nak telefon awak untuk kecemasan ke apa-apa. Mesti susah kan kalau tak ada handphone. Tapi Dafi... Julia. Tolonglah terima, Julia. Okay? Saya ikhlas. Baik kau tinggal je dia, lupakan je dia tu. Kalau dia boleh belagang kau, kau boleh taring lah. Biar dia akal sikit. Kita ni perempuan. Hey. Malisa, ini ke PlayStation Malisa? Mana dapat ni? Ni, rosak ke tak ni? Hah? Entahlah. Mana Mak Aisyah tahu rosak ke tidak. Dah apa yang bagi tadi?
Dia kata dah 2 minggu kat dekat dia. Malisa lupa ke bagi pinjam kat dia? Nak menuduhlah sekarang? Bila masa pula saya tahu kat bilik dia? Tak ada pun. Eh, baguslah korang ni. Seorang pandai mencuri, seorang pandai cover. Lepas tu, menipu pula tu. Tengok asyik beritahu Mama. Bisa. Ya, Datin. Alright, okay. I'm coming now. Okay. Ariana. Okay, aku nak keluar kejap. Ada hal penting. Kau tolong jagakan sepaki untuk aku, please. Ya? Yeah? Thank you. Whatever. Elisa, cantiknya. Warna lifting ni. Cute. Ibria, mana kau sorok PPSP ni ya? Kenapa ni? Eh, Mama tahu tak? Anak kesayangan Mama ni dah pandai-pandai curi barang. Dia tahu ke mana tapi PPSP Lisa. Lepas tu orang tua ni pula, pandai pula dia cover budak ni. Wajib siapa masih pada rumah ni? Cakap sikit. First of all, jangan tinggi suara. Belajar beradab. Ni apa ni? Tak tenang? Apa tuduh-tuduh ni? Gini puan, Anis tak curi. Saya dapat benda tu dari Dafi tadi. Dafi kata dah lama dekat dia tapi Malisa tak percaya. Mama, Anis tak curi. Anis tahu yang mencuri tu haram. Mama cuba tengok Mama. Pandai dia ni berlakon. Yap. Malisa. Mendung apa tu, Rul? Jauh sangat nampaknya, ya? Tak ada apa, Mak. Cuma fikir-fikir je. Setakat fikir-fikir tu, Karul, tak dapat selesaikan masalah kita dah. Macam mana dengan tanah Mak tu? Bilalah kau nak tolong tebuskan tanah tu balik? Mak, bukan Zafru tak nak tolong, Mak. Tapi kan Abang Wan yang pajakkan tanah tu. Jadi suruh dia jelah yang pergi tebus. Dah bebu dah mulut Mak ni, Rul, suruh dia tebus. Janji je. Habuk pun tak ada. Sama je sama dengan kau tu pun. Elok-elok kau kerja berhenti. Zafru ada duit, Mak. Zafru boleh sara hidup sendiri. Mak jangan bimbanglah pasal tu. Kalau kau ada duit, kenapa kau tak selesaikan jelah masalah Mak tu? Tebuslah tanah tu. Hei, Lisa ni. Lisa dah dapatkan PlayStation tu. Kenapa nak kecoh-kecoh lagi? Mama ni kan selalu sangat menangkan orang lain tau, anak sendiri. Asal membenci sangat Lisa? Asal Lisa je semua salah, semua tak betul. Apa?
tu abang dah balik. Dafi, sekejap. Mak nak tanya ni. Dafi ada ke curi ke pakai Malaysia punya PlayStation? Kenapa pula tak boleh ke? Abang yang ambil ke orang lain yang curi? Curi apa ni, Lisa? Kan abang dah pulang kan? Berani mati betul si Datin ni tau. Boleh siap pegang-pegang tangan lagi diorang kan? Orang tengah bercinta memanglah macam tu. Ai sakit betul hati ai tau Datin. Nak ikut ke hati ai ni, ai nak pergi kat diorang, ai nak cekik-cekik seko-seko tu biar mati dua-dua ekor tu. Besok you boleh lepaskan geram dekat Lydia tu. Tapi ingat jangan cekik dia. You cekik poket dia. You tunjuk gambar ni dekat dia. You tengok apa dia cakap. Tapi you tak nak pergi sekali dengan I ke, Datin? Jomlah. Mana boleh I pergi dengan you? You kena pergi sendiri. Besok, you tengok apa dia cakap. Kalau dia nak tunjuk kuat dengan you, you bawa gambar ni. You pergi office husband dia. You tunjuk dekat husband dia. Then, bawa dia tahu langit ni tinggi ke rendah. Brilliant idea, Datin. Di sini lah. Aku nak kerusi sikit lah. Ya, nak. Aku nak tanya sikit lah. Suka apa? Aku dengar kan, si Noni tu, Noni ke Nuri ya? Nuri lah. Nuri ya? Dia tu kadu dengan laki dia semalam ya? Customer dengar aku mulut kau ni. Habis tu kan dia baru tahu lah. Bukan Nuri yang gaduh lah. Itu Hani. Hani yang gaduh dengan laki dia. Oh, Hani. Hani kelam yang dalam. Tu dah kahwin ke? Tu orang dah terkahwin lah. Tiga orang anak tau tak? Oh, iya ke? Lah, tak tahu pula aku yang dia dah kahwin tak jemput aku pula. Apa sebab dia gaduh dengan laki dia? Diamlah. Nanti customer komplain tau. Kau dengan aku ni suka bising kat dalam sepaki ni tau. Nanti kena marah lagi. Ya, sebenarnya Hani tu memang dah kahwin, dah ada tiga orang anak dah pun. Ha, memang nak jemput kau siapa? Kau popular ke nak jemput kau pergi majlis kahwin dia tu? Kau tahu tak semalam, masa dia tengah bayar kat aku duit, tiba-tiba laki dia datang kat sini bawa hal lah, bawa kecoh, mengamuk sini. Nasib baiklah laki dia tu handsome. Tak jadi aku nak marah. Handsome ke? Bapak handsome macam kau ni ada je. Jomlah. Dalam kau ni, aku layan kau pun gila juga macam kau. Selenga. Selem. Malia, I miss you. Ada masa yang akan ku fikirkan, kiranya kau pergi dariku. Bagaimanakah akan ku teruskan tanpamu? Tak sanggup untuk... Iriana rasanya belum bersedia, Datuk. Dan saya rasa dia boleh kumpulkan pengalaman membuka spa di sini dulu. Sebab you ada bukti yang boleh hancurkan dia. Nak tak nak dia kena bayar juga. You've got to face the fact. I yang bersalah bukan dia. Aku rasa dia nak aku jadi kulit batak dia sampai mati agaknya. Aku boleh simpan rahsia kau. Tapi aku nak RM50,000 untuk tutup mulut. Saya ada satu rahsia yang saya nak kongsi dengan awak. Rahsia yang tak ada seorang pun tahu.